Shalom dari Cupan Perahu Bandung. Kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan betapa baiknya kasih Tuhan dalam hidup kita. Menjelang tahun 2020 ini, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kasih sayang dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita. Akhir kata, saya Loran sudah betul-betul mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Shalom.